Lapor Kanjeng Putri. Bajang Putra, kami temukan tewas di selnya. Apa? Misalnya, Bajang Putra. Bajang, kenapa kamu jadi seperti ini, nak? Apa yang sudah terjadi padamu? Mungkin semua adalah pembalasan atas semua kejahatanku, Bio. Pengecut seperti kalian tidak pantas menjadikan teman. Aku bertempur, kalian malah kabur. Kurang ajar kalian. Kamu jangan salah paham dulu. Kami terpaksa pergi karena apa yang terjadi tidak berjalan dengan sesuai rencana. Apa yang tidak sesuai dengan rencana? Aku sudah berhasil membunuh banyak putra. Sekarang kamu percaya, selama ini aku terus-terusan diganggu oleh arwah Bajang Putra. Romeo, aku lupa-lupa ingat hutan ini. Kamu tenang saja, Pangeran. Aku akan mencari tahu di mana pastinya tempat ini. Bagus, Romeo. Ayo kita cari tahu di mana tempat ini. Sandi, kamu bisa diam tidak? Kepala aku pusing. Tadi kamu bilang balik. Dasar bodoh kamu. Kita harus mencari jalan supaya bisa keluar dari istana ini, Bajil. Ya, tapi bagaimana caranya, aku Sandi? Tidak peduli, Bajil. Yang jelas, kita harus bisa mengambil berlian itu. Sekarang berikan petanya padamu. Ayo cepat. Mana petanya? Sebentar. Ini, Sandi. Sandi, Sandi. Petanya hilang, Sandi. Bajil, kamu jangan main-main denganku. Tapi aku sudah menjaganya, Sambi. Dasar bodoh kamu, Banjil. Apa kerja kamu? Kenapa petanya bisa hilang? Aku tidak tahu. Aku sudah menjaganya. Dasar bodoh otak udang. Diam kamu. Jaga bicaramu. Aku ini suamimu. Suami apa? Aku tidak peduli. Yang jelas, kamu harus mencari peta itu kembali. Cepat pergi. Dasar brengsek kamu. Kamu yang brengsek. Laki-laki otak udang. Pangeran! Pangeran! Sekarang aku tahu siapa pemilik dari peta yang Pangeran temukan.
Mereka itu Dewi Sambi dan Tong Bajil. Mereka lah pemiliknya. Hah, jadi pemilik peta itu Paman Bajil dan Bibi Dewi Sambi? Iya, Pangeran. Sekarang mereka sedang sibuk mencari peta itu. Pasti di dalam peta itu menyimpan sesuatu. Kita harus cari tahu. Tapi bagaimana kalau mereka sampai tahu peta itu ada bersama kita? Mereka pasti akan membunuh kita. Itu sangat mudah. Kita ganti saja peta yang asli dengan peta yang palsu. Pangeran sangat cerdas. Aduh, harus di mana aku meletakkan peta ini ya? Kurang ajar. Di mana peta itu aku jatuhkan? Bajil, gawat. Petanya. Jangan-jangan. Ya. Ini peta itu. Sambi akan senang melihatnya. Ya. Kemana botak jelek itu? Kenapa sampai sekarang belum datang-datang juga? Lihat saja. Kalau sampai dia datang tidak membawa peta itu, akan kucincang-cincang dia. Sambi! Lihat, Sambi. Lihat. Aku menemukan peta ini. Lihat. Iya, Baju. Ini benar petanya. Kita kaya, Sambi. Kita kaya. Rati. Misha. Aku ingin meminta pendapatmu. Soal apa? Mengingat kondisi fisikku dan juga kandunganku yang semakin lama lemah, aku ingin menyerahkan kepemimpinanku ini kepada Dwi Pangga. Bagaimana menurutmu? Masalahnya, aku tidak mungkin memimpin Manguntur dalam keadaan seperti ini. Jika memang menurutmu itu baik, aku setuju. Terima kasih, Wisha. Bobo, surat apa itu? Kita berdua dipanggil ke istana. Istana. Kalau begitu, sebaiknya kita segera berangkat. Salam hormat Kanjeng Putri. Paman tidak perlu memanggilku Kanjeng Putri, karena aku adalah anak paman. Silakan duduk, Paman. Terima kasih, Kanjeng Putri. Ada perlu apa Kanjeng Putri memanggil hamba ke sini? Sekarang Wisha sedang sedih karena kepergian Bajang Putra. Dan sepertinya aku juga tidak bisa memimpin Manguntur kembali karena keadaanku seperti ini, Paman. Jadi aku ingin meminta kepada Dwi Pangga untuk memimpin Manguntur. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, aku siap. Ampun Kanjeng, menurut hamba ini adalah keputusan yang tidak tepat. Ada apa, Bopo? Apa Bopo belum percaya aku sudah berubah? Bukan itu masalahnya, Ngir. Tapi akhir-akhir ini kamu sedang banyak mendapat teror dari arwah Bajang Putra dan hidup kamu tidak tenang. Padahal menjadi seorang pemimpin, hidup kamu harus tenang, Ngir. Arwah Bajang Putra? Iya, Kanjeng Putri. Maksud Paman, arwah putraku bergantian? Aku tidak percaya, Paman. Maaf, Isya. Aku juga tidak percaya. Tapi kita harus membuktikannya. Tapi untuk apa anakku mengganggumu, Dwi Pangga? Bukan kamu kan yang membunuhnya?
Tentu saja bukan, Bisha. Mungkin saja dia menghantuiku karena dia tahu aku akan menjadi pemimpin Mangutu. Kalau begitu, lebih baik sekarang kamu tinggal di istana untuk membuktikan semua kebenaran. Baik. Iya, untuk membunuh burung sian. Burung itu kan sakti. Kamu jangan salah, panah ini juga lebih sakti. Panah ini bisa mengejar sasaran dan mengenai bokong dari musuhnya. Hingga terbakar deh bokongnya. Wah, hebat sekali. Aku sudah tidak sabar melihat mantan Romeo terbakar. Aku senang menunggu kekasihku. Kalau dia datang, berarti jadi kekasihku. Kalau tidak datang, berarti bukan rezekiku. Aduh, kenapa mereka yang datang? Benar-benar sial nasibku. Hei, burung jelek. Siaplah takdir kematianmu. Hei, muka jelek. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Jangan kelamaan, Bapak. Cepatlah. Kamu akan mati dengan panah ini. Aku memang akan mati. Tapi karena patah hati, bukan karena panahmu. Sekarang bersiaplah untuk mati, kamu. Tunggu. Namaku adalah Romeo pecinta sejati. Dan aku mau mati. Tapi matinya pakai gaya. Eh, burung. Mau mati aja pakai gaya. Mau pakai gaya apa kamu? Hah? Gaya punggung, gaya dada, gaya bebas. Emang kamu mau pakai gaya apa, burung jelek? Aku akan mati pakai gaya Romeo pecinta sejati. Terserah kamu lah, mau pakai gaya apa. Yang penting, kamu mati sekarang. Tapi, sebenarnya aku ingin mati dengan gaya seperti kamu, Panca. Seperti ini. Bukan gayaku. Begini ya? Bukan begitu, bodoh. Nih, lihat nih. Begini gayaku nih. Nih, nih. Nah. Sudah sama ya gayanya? Ah, udah, sama. Udah. Ayo, sekarang panah. Aduh, panah. Aduh. Balasri, kamu yakin dengan keputusan? Kamu tidak mau ikut dengan Mangutu? Tidak, Dwi Pangga. Di Mangutur itu sedang banyak sekali masalah. Lagi pula aku tidak mau mengganggu kehamilanku. Aku tahu ini adalah keputusan berat untukmu. Tapi tolong jangan bersedih. Aku akan mengizinkanmu tetap tinggal di sini. Tapi dengan satu syarat. Jaga kandunganmu baik-baik selama aku pergi. Memang itu yang aku harapkan, Pak Lastri. Kamu tidak perlu ikut ke dalam istana dan mengganggu semua rencanaku. Dwi Pangga. Tapi aku sangat mengkhawatirkan. Arwah Bajeng Putra selalu mengganggumu. Lagi pula Bajeng Putra itu meninggal di istana. Aku takut terjadi sesuatu denganmu. Kamu tenang saja, Pak Lastri. Aku pasti bisa mengatasinya. Calon anakku, kamu tidak boleh nakal ya selama aku pergi. Kamu tidak boleh merepotkan Biung.
Mengerti? Dwi Pangga, kamu harus segera pergi. Ayo. Kamu sudah mau berangkat? Iya, Bu. Berhati-hatilah. Jaga diri kamu baik-baik dan buktikan pada semua. Kamu bisa menjadi pemimpin yang baik. Baik. Aku pasti mengingat pesan Bopo. Aku mohon maaf. Jadi keahlianmu menusuk orang dari belakang, hah? Apa maksudmu? Kamu masih bertanya apa maksudku? Jangan berpura-pura bodoh, Dipangga. Aku sungguh tidak mengerti maksudmu, Raja Kegelapan. Kamu ingin menjadi penguasa di Banguntur, tapi kamu sedikit pun tidak pernah memberitahukan padaku. Jangan pernah menuntutku, Raja Kegelapan. Kamu sendiri. Di saat aku sedang dihantui oleh arwah Bajak Putra, kemana kamu? Aku tanya, kemana kamu? Jadi kamu mau hitung-hitungan denganku? Baik, baik. Tapi jangan lupa, aku pun bisa membongkar kedokmu sebagai tantra. Raja Kegelapan, yang tahu kalau aku ini tantra hanya kamu dan aku. Kau pikir semua orang akan percaya dengan ucapanmu? Tapi ingat juga, aku ini bukan orang bodoh. Aku bisa mencari kelemahanmu, Dipang. Aku tunggu tantanganmu. Bajil, aku akan mencari tahu sendiri isi peta ini. Maksud kamu, kamu ingin memperkaya diri kamu sendiri lalu meninggalkanku? Iya. Hah, ingat Sambi, hah? Gara-gara aku, kamu bisa mendapatkan surat itu. Kamu ini bisa diam atau tidak, Bajil? Bukan begitu maksud aku. Tapi kalau kita pergi bersama-sama, biar tak bisa curiga. Kamu mau rencana kita gagal? Pintar. Pintar juga kamu sama. Sekarang, ayo cepat. Ayo cepat pergi. Baiklah, Baji. Aku akan pergi. Ya. Berlian. Aku akan mendapatkan berlian. Menurut peta, aku harus berjalan ke arah selatan. Selatan. Ya, aku harus ke sana. Aku yakin sekali, pohon ini adalah yang dimaksud dalam peta ini. Akhirnya, aku bisa memiliki berlian-berlian itu. Di mana berlian-berlian itu? Kenapa hanya bebatuan saja? Kurang ajar. Jangan-jangan aku dibohongi oleh peta ini. Itu benar, Bibi. Peta itu palsu karena aku sudah menukarkannya. Arya Putra. Kurang ajar kamu. Awas, aku akan membunuhmu. Membusuklah di neraka. Ah!
panggil aku Dewi Sambi kalau aku tidak bisa membunuh Arya Putra. Sepertinya aku sudah berkali-kali melewati tempat ini. Dari tadi aku hanya berputar-putar di sini saja. Sial! Aku sudah membuang peta itu. Lalu di mana aku sekarang? Aku tidak tahu di mana aku sekarang. Akhirnya, aku bisa kembali ke istana ini. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Bajang Putra. Debak. Aku pasti akan menangkap ajian itu. Kamu akan mati. Ayo. Tunjukkan dirimu, Bajang Putra. Kamu akan mati, Dwi Pangga. Tunggu saja kematianmu. Kamu akan mati, Dwi Pangga. Tunggu saja kematianmu. Keluar kamu, Bajang Putra. Hadapi aku. Kamu akan mati. Wisha. Sedang apa kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Sedang apa malam-malam begini kamu di luar? Aku melihat arwah putramu. Apa kamu melihatnya? Tidak. Aku tidak melihat siapa-siapa. Mungkin itu hanya khayalanmu saja, Dwi Pangga. Tidak! Aku benar-benar melihatnya. Atau jangan-jangan kamu ikut bermain di belakang semua ini. Iya. Kalau tidak, untuk apa kamu malam-malam begini keluar? Karena aku melihatmu lari dari kamar. Karena itu aku mengikutimu. Benarkah? Aku tetap tidak percaya padamu. Dwi Pangga, kamu tidak bisa berburuk sangka seperti itu padaku. Memang bukti seperti itu bisa. Sudahlah, kamu tidak perlu banyak bicara. Lebih baik sekarang kamu buktikan saja. Dengarkan aku. Kamu sudah berjanji padaku untuk membantuku menyelesaikan masalah ini. Baiklah. Aku akan membantu. Tapi itu semua butuh petunjuk. Jadi lebih baik sekarang kamu tidurlah. Aku lihat kamu lelah. Mana Dewi Sambi? Kenapa dia belum muncul-muncul juga? Atau dia ingin mengambil berlian itu secara diam-diam? Itu tidak mungkin. Aku mengenal Dewi Sambi. Lalu, kemana dia? Hah? Oh iya, Pangeran. Sekarang kita akan bermain apa lagi? Sebentar, aku pikir dulu.
ada surat dari Bibi Dewi Sambi untuk kepala prajurit. Kelihatannya surat ini penting. Pangeran, kalau begitu kita berikan saja kepada Paman Biakta. Tunggu, tunggu. Cepat berikan surat itu. Eh, sini. Sini! Eh, Buta Tengik. Aku ini kepala prajurit Kurawa. Ayo cepat berikan surat itu. Dan aku akan berikan surat itu kepada Kanjeng Biakta. Baiklah, Paman. Mau apa kalian masih ada di sini? Ayo cepat pergi! Pergi! Aku sudah menemukan berlian-berlian itu. Kita bisa menjelajahi seluruh dunia. Datanglah ke hutan larangan tengah malam ini. Aku tunggu, Dewi Sambi. Kurang ajar. Beraninya Dewi Sambi bermain api di belakangku. Aku harus ke hutan larangan. Kurang ajar. Di mana Dewi Sambi? Kenapa dia belum muncul-muncul juga? Atau jangan-jangan dia sengaja mempermainkanku? Ngaca Dewi Sambi! Kurang ajar. Ternyata Dewi Sambi mempermainkanku. Awas kamu, Sawi. Hati! Hati! Paman Bajil kenapa? Sakit ya? Tidak. Aku tidak sakit. Pangeran, ayo cepat. Kita kan harus bertemu dengan Paman Biakta. Kita kan harus memberikan surat dari Dewi Sambi. Surat? Surat apa? Ayo cepat berikan! Cepat berikan! Surat ini untuk Paman Biakta. Iya, surat itu buat Kanjeng Biakta. Nanti aku berikan. Cepat pergi. Biakta, sayang sekali rencana pertemuan kita tadi malam ketahuan Tong Baji. Jadi, kita tidak bisa bertemu. Tapi kamu jangan khawatir. Aku akan menemuimu hari ini lewat pintu belakang. Tunggu aku, Dewi Sambi. Mengejar! Baju, kalau kamu ada keperluan mendadak, kamu boleh pulang lebih awal. Terima kasih, Kanjeng. Aku ingin melihat-lihat dulu keadaan istana. Di bajuku dengan baju Biakta. Pasti Dewi Sambi tidak menyangka kalau aku ini adalah Tong Baji. Ya. Masuklah sampai.
aku sudah lama menunggumu. Kanjeng, kenapa kamu memakai bajuku? Dan kenapa kamu ada di kamarku? Ini Kanjeng. Apa-apaan ini? Sudahlah Kanjeng. Kanjeng jangan berpura-pura. Kanjeng ada hubungan dengan Dewi Sambi. Iya kan? Dewi Sambi? Apa maksudmu Bajir? Kanjeng, sebelum ini juga ada sebuah surat yang menunjukkan Kanjeng berhubungan dengan Dewi Sambi. Dengar Bajir, ini kamarku dan tidak pernah ada Dewi Sambi. Prajurit! Daulat Kanjeng, bawa dia ke tabib. Aku rasa dia sudah tidak waras. Bawa bajumu dan buka bajuku. Jangan pegang aku! Jangan pegang aku! Jangan! Ajan ini. Maaf tuan, kamu tidak boleh masuk ke ruangan ini. Kami sudah jaga ketat. Ada apa? Aku ini sombira, kenapa tidak boleh masuk? Hai, aku tidak peduli. Kami hanya menjalankan tugas dari Arya Kamandan. Dan siapapun tidak boleh masuk menemui Arya. Cepat! Aja Fehu! Benar-benar sial. Apes. Kita sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi Arya Dwi Pangga masih saja menghajar kita. Haiya, kita tidak boleh diam saja Guritia. Kita harus balas menghajar dia. Membalasnya? Bagaimana caranya? Dia itu orang sakti. Kamu lupa ya? Hai, burin dia. Coba lihat. Itu sepertinya pancar. Tapi, kenapa kelihatannya dia seperti sedih sekali? Aja, nih ini. Kita harus temui mereka. Dan merapatkan barisan. Halo. Aja nehine. Aku melihat kalian semua pada sedih. Ada apa? Kami dipermainkan terus sama si Arya Putra itu. Aja nehine. Apa? Kalian dikerjain sama Arya Putra? Haiya, ini sasaran yang tepat untuk kita balas dendam pada Arya Dwi Pangga. Apa maksudmu? Coba sekarang jelaskan kepada kami yang ada di sini. Kalau tidak, aku akan pulangkan kamu ke negeri Cina. Kita bisa melampiaskan semua dendam kita kepada Arya Dwi Pangga dengan cara menyakiti Arya Putra. Benar. Kalau itu, aku setuju. Kalau begitu, mari kita sama-sama merapatkan barisan untuk menyerang Arya Putra. Bagaimana? Hah? Kalian mau bersatu dengan kami? Haiya. Iya, tentu saja. Kami juga memiliki dendam yang sama kepada Arya Dwi Pangga. Maka dengan itu, kita akan menyakiti Arya Putra untuk membalaskan dendam kita kepada Arya Dwi Pangga. Hahaha.
Lihat kesaktianku. Dengan kemampuanku, aku akan membuat alat yang bisa membuat kita terbang. Aca-aca nehine. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat pergi sana, buktikan kesaktianmu. Hai, hanya bambu. Nah, bagaimana caranya? Dengan sebatang bambu itu, kita bisa terbang. Kamu jangan meremehkan kemampuan bambu ini. Bambu ini bisa membawa kita kemanapun. Mau bawa bagaimana caranya? Ini bambu satu batang yang dibawa banyak orang. Ah, sudah. Jangan cerewet. Sudah, naik saja kalian semua ke bambu ini. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Tidak ada gunanya. Buang saja sana. Memang dasar pesawat peot. Sama kayak kamu nenek-nenek peot. Sakit. Maaf. Aku tidak tahu kalau akan jadi begini. Sepertinya ada yang salah dengan bambu ini. Baiklah, aku akan memperbaikinya. Baiklah kalian. Tapi ingat, sampai jatuh lagi, kita semua akan membunuh kamu. Aku berani jamin, kalian tidak akan jatuh lagi. Kami.
Pangeran harus tolong kami. Melampir sama komplotannya. Memangnya apa yang mereka lakukan? Mereka menyerang kami dengan menggunakan bambu terbang. Kalian tenang saja. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Bagaimana? Sekarang kalian sudah mengakui kehebatan bambu terbangku ini kan? Aca-aca nenek, kamu jangan senang dulu, Mak. Aku yakin kalau Arya Putra pasti mencari cara untuk membalas kita. Iya, tapi kita tidak punya senjata untuk melawan dia. Haiya, Mak, bagaimana kalau pesawat bambu ini kita pasangi saja senjata? Senjata apa, Paman? Aku tahu. Aca-aca nehine. Jangan cuma tahu-tahu saja. Cepat kamu buktikan. Baik. Jangan sombong dulu. Senjatamu itu tidak akan cukup untuk menghadapi Arya Putra. Begini, Arya Putra pasti tidak akan pernah bisa menang melawan kita. Apa kalau kami yang menyiksa warga? Hah? Kamu mau marah? Kamu mau marah? Marah saja. Kami tidak takut. Aca-aca nehine. Hei, bocah ingusan. Kalau memang kamu berani, lawan saja mereka di udara.
harus terima kami sebagai pemimpin. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Mau tidak mau, kita harus terima mereka sebagai pemimpin kita. Daripada kita mati, ya. Ratu, aku minta kamu ambil keputusan yang tegas pada Wisia. Keluarkan dia dari Manguntur. Mengeluarkan Wisia dari Manguntur? Ya. Atas dasar apa, Arya? Wisia adalah biung dari Bajang Putra. Aku yakin mereka pasti bersekongkol. Tidak, Arya. Kamu salah. Dia tidak seperti yang kamu pikir. Aku sangat mengenal Wisia. Rati, jangan nilai orang hanya dari apa yang kamu lihat. Aku yakin sekali Wisia dan Bajang Putra memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Lalu kenapa? Wajar bukan antara seorang biung dengan anak memiliki batin yang kuat? Justru karena itu, Rati, mereka pasti akan saling melindungi. Tidak mungkin. Wisia tidak mungkin selalu melindungi kesalahan dari Bajang Putra. Kamu ingat? Wisia pernah menusuk Bajang Putra dengan pedang demi membela kuatnya. Bagaimana jika aku berhasil membuktikan Wisia berbuat sesuatu yang salah? Apa kamu bersedia untuk mengeluarkan dia dari Manguntur? Iya, aku siap. Aku pegang ucapanmu. Di mana Tantra? Kenapa masih belum muncul juga? Aku akan mencari. Terserah kamu mau mencari dia atau tidak. Yang jelas, kalau dia tidak datang, lebih baik dia kita keluarkan saja dari persekutuan kita. Semenjak menjadi pemimpin Manguntur, Dupa gak membuat kita semakin sulit saja. Kenapa dia? Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya ingin memberikan kesempatan saja pada Tantra. Tapi kalau dia sudah tidak berguna lagi bagi kita, lebih baik aku bunuh saja dia. Hadir ke tempat biasa kita bertemu. Aku tidak bisa. Di sini banyak urusan yang harus aku selesaikan. Kalau kamu tidak bisa, aku akan hancurkan kamu. Lagi pula, Biakta sudah tidak suka sama kamu. Karena kamu sudah tidak pernah lagi hadir ke tempat biasa kita berkumpul. Untuk apa kamu pedulikan Biakta? Tanpa dia, kita bisa bangun kekuatan sangat besar. Kali ini, kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Karena aku tidak mau menyerang dari belakang, aku akan mengumpulkan kekuatan. Biar mereka tahu bagaimana besarnya kekuatan kita. Dengarkan aku, Raja Kegelapan. Aku tidak peduli mau menyerang dari depan, dari belakang. Itu urusanku. Yang terpenting adalah tujuanku tercapai. Dan sekarang, aku tidak mau menyerang Manguntur. Karena aku sudah menjadi pemimpin di sini, mengerti? Aku tidak peduli. Pokoknya kamu bisa pas hadir. Untuk kita menyusun satu rencana perang. Kalau aku tetap dia mau datang, bagaimana? Aku akan mencabut sifat jahatmu. Dan kamu akan kembali menjadi orang baik-baik. Perlu aku ingatkan. Sifat jahatmu yang kamu miliki, itu adalah sifat jahatku. Jadi, kapanpun aku bisa mencabut. Kalau aku mau. Thank you.
yakin dengan senjata ini aku bisa mengalahkan mereka. Pangeran, kita tantang saja mereka sekarang. Ayo, siapa takut? Aku yakin dengan senjata ini aku bisa mengalahkan mereka. Pangeran, kita tantang saja mereka sekarang. Ayo, siapa takut? Dia datang lagi menantang kita. Ayo teman-teman, kita hajar mereka. Kembali untuk membalas. Aku akan bikin tongkat kecil di atas pisau. Tapi bagaimana kalau senjata itu malah akan berbalik menyerang kita? Hayya, apa yakin? Aku takut seperti tadi lagi, Ma. Tenang saja, aku punya jalan keluar lebih hebat. Bagaimana? Diajak bicara, kita langsung saja serang mereka. Rupanya mereka belum takut juga.